Salam selamat malam saudara-saudara yang terkasih Jumpa lagi dengan saya Firbum Veritatis Untuk satu sesi pengajaran dengan topik Melito of Sardis and the Book of Wisdom ya Melito of Sardis itu bishop di Sardis pada paroh terakhir abad kedua Dalam kaitan dengan kitab kebijaksanaan Salomo Salah satu kitab Deuterokanonika atau yang disebut juga kitab Apokrifa yang diterima di dalam kanon saudara, saudara yang Katolik. Nah, saudara topik ini nanti saya akan jelaskan kenapa saya bahas dalam kaitan dengan topik ini. Tapi pertama-tama, eh, pertama mohon maaf untuk saudara, saudara sekalian. Hampir lebih dari dua minggu saya tidak tampil di hadapan saudara untuk memberikan pengajaran-pengajaran di channel ini karena berbagai kesibukan saya ada. Jadwal pelayanan eh, di Kupang saya baru pulang eh, kemarin dan juga beberapa kesibukan yang lain sedang mempersiapkan eh, diri untuk akreditasi institusi di STT Rai Batam. Jadi, kesibukan dan kegiatan yang cukup padat ya. Dan karena itu, baru malam ini saya berkesempatan untuk deliver materi ini. Sebenarnya, mas saya masih cukup lelah untuk mengajari saudara, tapi karena... Saya di dalam perjalanan dari Kupang ke uh, Batam, waktu pulang dari Kupang ke Batam, saya di bandara sambil menunggu uh, pesawat selanjutnya transit di Surabaya. Saya membaca banyak sekali komentar terkait dengan sisi-sisi uh, terdahulu saya mengenai kanon, dan ada sejumlah komentar. Saya menduga dari saudara-saudara yang Katolik berkomentar bahwa Melito of Sardis mengakui salah satu kitab apokrifa atau kitab deuterokanonika yaitu kitab Kebijaksanaan Salomo. Nah, nanti saya akan buktikan bahwa itu sama sekali tidak benar dan karena itu saya persilakan Saudara untuk apa namanya mengikuti presentasi ini dari awal sampai dengan akhir. Kemudian Saudara dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan pada saat saya menyelesaikan presentasi saya. Jadi, formatnya seperti biasa. Saya sudah siapkan materi powerpointnya juga, jadi saudara bisa ikuti presentasi ini dengan menyimak. Menyimak penjelasan saya sambil melihat kepada <tuh> materi yang saya cantumkan melalui PowerPoint di screen Anda. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mulai, STT Rai Batam telah menerbitkan buku Epistemic Trinitas dan terima kasih banyak untuk Pak Anton yang sudah share itu di kotak chat ya, bagi saudara-saudara yang mau memesan buku ini. Saudara dipersilakan untuk memesan langsung melalui nomor telepon yang tertera di screen sekarang dengan salah satu staf saya, Ibu Natalia, untuk mendapatkan informasi soal harga dan juga teknis pengirimannya. Saudara di uh, saya percaya saudara akan dapat berkat yang cukup dan pengetahuan informasi-informasi yang cukup terkait dengan doktrin Trinitas karena itu merupakan kumpulan tulisan dari berbagai perspektif dari perspektif biblika, dari perspektif dogmatika, dari perspektif sejarah, dan juga dari perspektif praktikanya. Jadi saudara dapat kajian multifaset ya dari multi perspektif terkait dengan doktrin Trinitas. Silakan dipesan melalui informasi yang tadi dibagikan kepada saudara-saudara sekalian dan mungkin malam ini kita akan tidak akan terlalu panjang untuk sisi ini, karena seperti tadi saya katakan, saya masih sangat lelah sekali untuk membahas pengajaran-pengajaran begini di channel ini. Tapi saya merasa bahwa ini topik yang saya perlu bahas sekarang, maka saya menyempatkan diri untuk membahasnya. Dan karena itu, Saudara, saya akan langsung tampilkan screen saya kepada Saudara untuk kita langsung mulai dengan membahas tentang topik ini. Sekali lagi, Melito of Sardis. Dan the Book of Wisdom. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mulai, bagi saudara-saudara yang mau mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam, silahkan cek kotak deskripsi dan mengambil bagian sesuai dengan kapasitas saudara masing-masing. Seberapapun persembahan saudara itu akan sangat berguna untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam. Dan mari kita mulai. Oke, saudara-saudara, saya ingatkan bahwa topik tentang kanon Perjanjian Lama itu saya sudah punya satu sesi live tersendiri termasuk dua atau tiga video rekaman berisi suplemen untuk sesi live itu. Jadi bagi saudara-saudara yang belum menonton seri-seri itu tolong ditonton dulu karena saya tidak akan mengulang kembali banyak hal yang sudah saya deliver di dalam sesi-sesi itu. Tapi ada beberapa bagian yang untuk pengantar dari topik ini saya perlu tampilkan sekali lagi sekadar untuk merefresh ingatan saudara. Di dalam sesi live saya tentang kanon perjanjian lama dan deuterokanonika dari Josephus kepada sampai kepada Agustinus saya mengatakan bahwa kanon perjanjian lama yang diterima di dalam kekristenan protestan itu mengikuti 12 daftar kanon terawal di dalam sejarah kekristenan dan saudara bisa lihat listnya itu ada di screen. The Breinos List itu tahun 100 sampai 150, Milito of Sardis, Origen, of Aleksan uh, Cyril of Jerusalem, Athanasius, The Synod of La Laodikia. Jadi kalau mau bicara tentang sinode atau sidang sinode atau konsili lokal yang paling awal yang bicara tentang kanon perjanjian lama itu adalah konsili Laodikia atau sinode sidang sinode di Laodikia tahun 363. Nah ada satu daftar kanon yang disebut dengan Apostolik kanon 380. Itu memuat beberapa kitab Deuterokanonika seperti Yudit kemudian 1 sampai 4 Makabe, Mazmur 151 tapi menolak kitab Sirak, Yesus bin Sirak atau yang disebut dengan disebut juga dengan sebutan Eklesiastikus ya. Kemudian daftar kanon dari Ampilokius of Iconium itu 380, Gregory of Nazianzus 381 sampai 390, lalu Epifanius itu memberikan tiga daftar kanon. Dan saudara bisa lihat datanya ada di screen sekarang jadi dari 12 daftar kanon itu hanya satu tahun 380 apostolik kanon yang memuat beberapa kitab deuterokanonika selebihnya itu memuat daftar kitab perjanjian lama seperti yang dipunyai yang dimiliki di dalam kanon perjanjian lama yang diterima oleh orang-orang Yahudi dan juga golongan protestan saat ini Nah, dengan melihat daftar kanon ini, saudara-saudara, kita harus segera menghentikan. Menghentikan mantra berulang dari saudara-saudara Katolik mengatakan bahwa para reformator itu mengurangi isi kanon. Itu adalah klaim yang tidak benar, itu karikatur, itu stromen, dan dimaksudkan hanya untuk menyesatkan, memberikan informasi yang menyesatkan, tidak para reformator itu tidak mengajak kita untuk menganut satu pandangan de novo, pandangan yang baru. Mereka mengajak kita untuk kembali kepada pandangan atau posisi kekristenan yang jauh lebih awal yang merupakan terusan dari posisi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak menerima deuterokanonika. Saudara tahu kenapa? Karena mereka punya dua kriteria untuk kanon Perjanjian Lama. Yang pertama kriteria bahasa jadi semua kitab Perjanjian Lama yang masuk kanon itu harus ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Jadi kriteria bahasa itu sangat menentukan. Dan kalau Anda perhatikan bahasa yang digunakan untuk menulis kitab deuterokanonika atau yang juga disebut kitab apokrifa Perjanjian Lama itu itu ditulis di dalam bahasa Yunani dan karena itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Tapi ada satu kriteria lagi yang disebut dengan kriteria rentang waktu atau kriteria cakupan waktu, batasan waktu. Jadi mereka memberi batasan mulai dari era Musa sampai dengan Raja Arta Sasta I yaitu pada masa Isra dan Nehemia ya abad kelima dan itu saudara bisa temukan kriteria-kriteria itu dikemukakan di dalam tulisan Josephus berjudul Against Apion Buk 1, 37 sampai dengan 42. Jadi orang-orang Yahudi tidak menerima apa namanya Deuterokanonika. Nah, saudara-saudara, meskipun begitu, meskipun begitu, bapak-bapak gereja dalam kaitan dengan Deuterokanonika atau kitab-kitab apokrifa Perjanjian Lama, Yudi Tobit 12 Makabe dan lain sebagainya, termasuk Sepert of Hermas, Didake dan lain sebagainya, mereka tidak menganggap itu apokrifa dalam pengertian heretik. Jadi, saudara, jangan salah paham. Bapak-bapak gereja itu tidak menerima kitab-kitab itu sebagai bagian dari kanon, kecuali Agustinus pada abad yang kelima. Jadi, kecuali Agustinus pada abad yang kelima, sebelum Agustinus sampai dengan masa Hieronymus atau Jerome, bapak-bapak gereja abad kedua, abad ketiga, abad keempat tidak menerima, tidak menganggap kitab-kitab deuterokanonika itu sebagai kitab apokrifa dalam pengertian mengajarkan sesuatu yang heretik, yang sesat tidak. Sebaliknya mereka menghormati kitab-kitab itu dan mereka menyebutnya sebagai ecclesiastical books, kitab-kitab gerejawi yang bermanfaat untuk dibaca sebagai ilustrasi. Contoh dari kesalehan dan mereka mendorong orang-orang untuk membaca itu. Tapi mereka tidak menerimanya sebagai bagian dari kanon. Dan saudara-saudara posisi tentang middle kategori itu jadi kitab-kitab apokrifa perjanjian lama dianggap bermanfaat tapi bukan bagian dari kanon. Itu disebut sebagai middle kategori, kategori tengah, tengah itu. Sebenarnya diteruskan sampai kepada masa reformasi bahkan sebelum reformasi misalnya seorang yang sangat terkenal Erasmus juga berpandangan demikian Luther juga berpandangan demikian termasuk Kardinal Kayetan yang ditugaskan pada masa reformasi muncul Kardinal Kayetan itu ditugaskan untuk meneliti dan membantah ajaran-ajaran dari Luther Kardinal Kayetan juga tidak menganggap jadi ini orang Katolik tidak menganggap kitab-kitab Deuterokanonika itu sebagai bagian dari kanon perjanjian lama. Jadi nanti pada tahun 1564 tepatnya tanggal 8 April ketika terjadi apa namanya konsili Trent sebagai kontra reformasi. Konsili Trent kemudian melakukan tiga hal. Melakukan tiga hal terkait dengan kanon perjanjian lama. Pertama, mengatakan di dalam konsili tren mengatakan bahwa yang menjadi acuan valid satu-satunya yang menjadi acuan valid adalah di Old Vulgate. jadi Fulgata lama yang memuat Kitab Deuterokanonika jadi menetapkan bahwa acuan valid satu-satunya adalah Fulgata lama di Old Vulgate. kemudian yang kedua menghapuskan middle kategori yang merupakan posisi dari bapak-bapak gereja. Jadi pada posisi bapak-bapak gereja Deuterokanonika atau kitab-kitab apokrifa perjanjian lama itu ditempatkan sebagai bahan bacaan umat yang bermanfaat sebagai ilustrasi kesalehan tapi bukan bagian dari kanon. Nah konsili Trent menghapuskan middle kategori itu dan memberikan status kanonikal kepada kitab-kitab deuterokanonika. Dan yang ketiga bukan hanya itu. Mereka juga mendeklarasikan anatema, mengutuk orang-orang yang menolak status kanonikal dari deuterokanonika. Jadi itu tiga hal de novo, hal baru yang muncul di dalam Konsili tren pada abad yang ke-16 tahun 15 uh, tahun 1546 ya. Ketika konsili tren diadakan. Nah meskipun sebelumnya deuterokanonika itu bisa dibuktikan dari beberapa dokumen, misalnya tadi saya katakan Agustinus, termasuk juga konsili of Hippo ya konsili di Afrika Utara akhir abad yang keempat, termasuk juga apa namanya <tuh> Apostolik Kanon tahun 380, termasuk juga ada di sejumlah naskah uh, manuskrip seperti kodeks Vatikanus dan lain sebagainya itu itu saya sudah bahas. Tapi di dalam konsili Trent tiga hal itulah yang kemudian memberikan garis pemisah yang sangat tegas antara orang-orang yang menerima hanya 39 kitab perjanjian lama itu dengan pihak Katolik Roma yang menerima status kanonikal dari Deuterokanonika atau kitab-kitab apokrifa. Nah, sekali lagi Posisi bapak-bapak gereja, termasuk posisi para reformator, kitab-kitab deuterokanonika boleh dibaca dan bermanfaat sebagai ilustrasi dari kesalehan, tapi tidak diinspirasikan atau tidak memiliki status kanonikal. Kenapa? Karena kitab-kitab itu tidak memenuhi dua kriteria ini: kriteria bahasa dan kriteria rentang waktu, yang merupakan... Kriteria dari orang-orang Yahudi, dari ingat di dalam surat Roma, Paulus mengatakan bahwa kepada orang-orang Yahudi dipercayakan di oracles of God, dipercayakan firman Allah. Jadi, kita menerima perjanjian lama, diwariskan oleh orang-orang Yahudi, dan karena itu kita mesti mengikuti kriteria-kriteria yang mereka tetapkan untuk memasukkan kitab-kitab itu ke dalam daftar kanon. Nah sejauh daftar kanon yang kita miliki yang paling awal 400 tahun pertama kekristenan ada 12 daftar kanon, 11 diantaranya itu tidak memuat daftar kanon yang berisi deuterokanonika. Bahkan yang paling awal Brenius kemudian Melito of Sardis itu tergolong sebagai yang paling awal juga tidak memuat daftar kanon yang berisi Deuterokanonika atau Apokrifa Perjanjian Lama. Origenes juga tidak. Cyril of Jerusalem juga tidak. Athanasius juga tidak. Sidang di Laodikia juga tidak. Jadi posisi paling awal, historikal yang paling awal di dalam kekristenan itu adalah 39 kitab menurut perhitungan Protestan atau 22 kitab atau 22 24 kitab menurut perhitungan Yahudi nah angkanya berbeda tapi sebenarnya isinya sama karena cara menghitungnya itu berbeda nah dengan refreshing ini sekarang Mari kita lihat secara khusus mengenai Melito of Sardis yang merupakan salah satu daftar kanon memberikan bagi kita daftar kanon yang paling awal di dalam sejarah kanon perjanjian Lama Oke saudara-saudara yang saudara lihat sekarang di screen ini adalah kutipan dari website apa namanya New Advent ya. Ini saudara bisa dapatkan secara online entry berjudul Eusebius. Jadi entry untuk Eusebius karena informasi mengenai Melito of Sardis itu kita dapatkan dari Bapak Sejarah Gereja bernama Eusebius. Pada abad yang keempat dia tulis satu buku yang terkenal dan selalu dikutip kalau mau bicara tentang sejarah gereja Ecclesiastical History atau buku sejarah gereja book 4 pasal 26 nomor 14 dan dia memberikan informasi terkait dengan Melito of Sardis artinya kitab-kitab yang menurut Melito of Sardis itu masuk dalam kanon perjanjian lama. Nah Nanti saya akan kembali kepada kutipan ini karena ini nanti akan sangat penting untuk menjawab sejumlah keberatan dari atau sejumlah komentar dari beberapa teman-teman atau para apologis Katolik ya. Tapi Saudara perhatikan dulu. Kalau Saudara perhatikan di dalam daftar kanon ini semua kitab perjanjian lama yang ada di dalam Alkitab Saudara itu didaftarkan oleh Milito of Sardis. Kecuali Kitab Esther, jadi semua kitab perjanjian lama didaftarkan oleh militer of Sardis kecuali Kitab Esther. Tapi perhatikan secara khusus yang saya kasih tebal miring dan garis bawah itu, the Proverbs of Solomon. Kemudian dia kasih koma, wisdom also. Jadi mengindikasikan bahwa Kitab Wisdom atau yang diterjemahkan kebijaksanaan dan mungkin yang mereka maksudkan adalah kebijaksanaan Salomo adalah kitab yang berbeda dari kitab amsalnya Salomo, The Proverbs of Solomon. Dan itu lesatnya saudara-saudara kalau saudara membaca entry tentang Eusebius khususnya waktu dia tulis tentang Melito of Sardis di buku 4 itu kalau saudara hanya baca link itu Darah memang dapat kesan bahwa Melito of Sardis menyertakan kitab kebijaksanaan Salomo. Makanya saya tidak heran beberapa teman atau saudara katolik berkomentar di video-video itu mengatakan bahwa Melito of Sardis setidaknya mengakui kitab kebijaksanaan Salomo yang masuk dalam daftar deuterokanonika di dalam kanonnya saudara-saudara yang katolik. Nah dan bukan hanya itu saudara-saudara. Bukan hanya di New Advent. Ini sejarah online ya. Tapi dalam publikasi akademik. Dalam publikasi akademik kita juga mendapati terjemahan yang mirip atau memberikan informasi serupa. Misalnya di dalam terjemahan tentang apa namanya uh, fragmen dari Melito of Sargis on Pasca, Melito of Sargis yang dikerjakan oleh Alistair Stewart ya, Alistair Stewart waktu menerjemahkan klausa yang saya kasih huruf miring tebal dan garis bawah ini the proverbs of solomon wisdom also waktu dia menerjemahkan itu dia terjemahkan dengan memberi kesan memberi kesan bahwa Melito of Sardis berbicara atau memasukkan wisdom of solomon atau kebijaksanaan salomo ke dalam daftar kanon perjanjian lamanya. Jadi dia terjemahkan The Proverbs and The Wisdom of Solomon. Jadi kitab Amsal dan kitab kebijaksanaan Salomo. Itu terjemahan dari apa namanya Alistair Stewart ya dan kalau Saudara lihat penerbitnya itu diterbitkan oleh Saint Vladimir Seminary Press. Nah, bagi Saudara yang familiar tentang penerbit-penerbit ini, Saint Vladimir Seminary Press ini adalah sebuah penerbit dari kalangan ortodoks timur ya. Jadi Vladimir Saint Vladimir Seminari itu itu adalah seminari yang didirikan oleh gereja ortodoks dan dia punya penerbit namanya Saint Vladimir Seminary Press yang mengerjakan terjemahan ini Alistair Stewart. Nanti kita akan kembali kepada penerjemah ini, menerjemahkan klausa itu dengan memberi kesan bahwa Melito of Sardis memang mengikut sertakan wisdom of Solomon. Itu dari dari Alistair Stewartnya. Nah, tapi saudara-saudara dari pihak Katolik juga kalau saudara baca terjemahan Eusebius buku 1 sampai buku 5 dikerjakan oleh Roy De Ferrari ya ini orang Itali. Roy De Ferrari menerjemahkan Eusebius yang book 4 tadi yang saya perlihatkan dari New Advent, website New Advent tadi. Juga menerjemahkannya seperti Stuart. Jadi the proverbs of Solomon and his wisdom. Nah kalau saudara hanya membaca terjemahan-terjemahan ini memang saudara dapat informasi bahwa Melito of Sardis mengikut sertakan kitab kebijaksanaan Salomo artinya itu kalau saudara hanya baca terjemahan terjemahan yang tadi. Masalahnya adalah begini Saudara-saudara. Selain terjemahan-terjemahan ini -terjemahan, punya banyak sekali penulis termasuk apa namanya para teolog, para ahli biblika, sejarawan dan literatur-literatur dari pihak Katolik Roma. Misalnya saya akan perlihatkan kepada saudara. Ini dari Trenhorn, ini Ren Horn ini adalah seorang apologis katolik yang sangat terkenal ya. Kalau saudara ketik namanya di Youtube itu muncul banyak sekali. Dia adalah salah seorang apologis yang cukup terkenal dari pihak katolik saat ini. Dan sangat produktif produktif untuk membela posisi katolisisme. Dan saudara lihat komentarnya. Dia tulis buku The Case for Katolisism ya. Melitos List jadi daftar kanon perjanjian lama dari Melito tidak memuat kitab Deuterokanonika, jadi melitus list of the Old Testament books, Lex, The Deuterokanonikas. Tetapi, but, ini tidak mengherankan karena banyak orang Yahudi abad kedua yang menolak kitab-kitab Deuterokanonika. Ada beberapa catatan untuk komentar dari apa namanya horn di sini ya, pertama. Menurut Horn, Jan Horn mengakui bahwa daftar kanon dari Melito itu tidak memuat kitab Deuterokanonika. Artinya itu langsung memberikan pertanyaan, menimbulkan tanda tanya terjemahan yang ada di New Advent ORG itu mengenai Eusebius termasuk terjemahan dari Stuart termasuk terjemahan dari salah seorang penerjemah asal Italia yang namanya adalah De Ferrari. Itu langsung menimbulkan pertanyaan karena Para apologis Katolik, termasuk juga para teolog Katolik, nanti saya akan perlihatkan pada Saudara, mengakui bahwa Melito tidak memuat Deuterokanonika. Maka pertanyaan, kenapa mereka terjemahkan begitu? Kenapa mereka terjemahkan begitu? Dan terjemahan yang demikian pada akhirnya memberikan informasi yang salah kepada publik. Padahal diakui oleh para apologis seperti Trenhorn ini bahwa Melito tidak memberikan memasukkan Deuterokanonika ke dalam listnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara baca komentar lanjutan dari Horn, menurut saya inilah komentar yang sama sekali tidak jujur ya, yang tidak mencerminkan posisi atau bukti sejarah yang ada. Menurut dia, itu tidak mengherankan jadi mis dia mencoba melembutkan kekuatan persuasi dari bukti itu ya. Jadi menurut dia itu tidak mengherankan karena pada abad kedua banyak orang Yahudi yang menolak Deuterokanonika. Pertama, informasi itu memberi kesan bahwa karena meskipun orang Yahudi itu menolak kitab Deuterokanonika tapi itu bukan merupakan posisi kekristenan abad kedua. Jadi dia ingin melembutkan kekuatan persuasif dari Melito of Sardis dengan memberi kesan bahwa oh, itu kan posisinya orang-orang Yahudi. Tapi bukan posisi kekristenan. Nah masalahnya adalah begini. Tadi saya tidak tampilkan full quotation karena panjang sekali. Saudara bisa baca secara online tulisan dari Eusebius. Tulisan dari Eusebius yang ada di sini, saudara. Nah, ini. Book 4, 26 mulai dari poin 1 sampai dengan 14. Itu dia bicara tentang apa namanya? Uh, bicara tentang Melito of Sardis. Dan Saudara, sebelum dia tampilkan daftar kanon ini, Eusebius menampilkan pengantar, pengantar dari Melito of Sardis sendiri. Dan kalau Saudara baca Eusebius, Melito of Sardis mengatakan, jadi dia menulis kepada ada seorang Kristen yang lain namanya Onesimus. Jadi menulis kepada seorang saudara Kristen yang lain namanya Onesimus. Apakah Onesimus yang dibicarakan oleh Paulus di dalam surat Filemon, saya yakin tidak karena itu sudah pertengahan mendekati akhir abad kedua ya. Onesimus yang ada di surat Filemon itu hidup pada abad pertama. Ada seorang Kristen bernama Onesimus. Melito of Saris menulis kepada dia dan mengatakan bahwa dia menulis, mencantumkan daftar kitab itu, kanon Perjanjian Lama itu, karena Onesimus memiliki zeal for the word of God, memiliki kecintaan yang kuat terhadap Firman Tuhan, dan Onesimus ingin tahu Perjanjian Lama itu isinya apa sih. Dengan kata lain, kamu tidak bisa mengatakan bahwa itu sekadar posisi orang-orang Yahudi karena Melito of Sardis ketika mendaftarkan daftar kanon Perjanjian Lama itu dia mendaftarkannya untuk tujuan memberikan atau meyakinkan saudara Kristennya bahwa inilah daftar kanon Perjanjian Lama. Inilah daftar kanon Perjanjian Lama. Jadi itu bukan sekadar posisi orang-orang Yahudi, tapi posisi kekristenan pada abad yang kedua yang diwakili oleh Melito of Sardis menulis kepada seorang Kristen yang lain bernama Onesimus. Jadi kesan pada komentar terakhir dari Tren itulah kesan yang tidak benar. Memberi kesan seakan-akan oh itu hanya posisinya orang Yahudi tapi bukan posisi kekristenan itu tidak benar. Itu posisi orang Yahudi yang diterima oleh Melito of Sardis dan juga kekristenan pada akhir abad kedua. Nah tapi Anyway, dia mengakui bahwa daftar kanon perjanjian lama dari Melito of Sardis itu tidak memuat kitab-kitab Deuterokanonika. Dan bukan hanya Trenhorn, dia seorang apologis. Katolik Ensiklopedia. Katolik Ensiklopedia, saudara bisa baca ini online di New Advent ORG itu. Khususnya di entry tentang kanon of the Old Testament, ya kanon perjanjian lama memberi komentar begini. Saint Melito, Bishop of Sardis. Jadi Santo Melito, Bishop dari Sardis, Uskup dari Sardis. Memberikan daftar kanon perjanjian lama yang pertama. Dan kanon Melito berisi secara eksklusif, konsist eksklusifly, berisi secara eksklusif, protokanonikal, minus Esther. Jadi berisi secara eksklusif perjanjian lama yang disebut dengan protokanonikal kecuali kitab Esther. Nah komentar dari Katolik Ensiklopedia satu kali lagi menimbulkan kecurigaan terhadap terjemahan yang memberi kesan bahwa Melito of Sardis itu mengikut sertakan kitab kebijaksanaan Salomo yang merupakan bagian dari deuterokanonika. Karena sekarang kita sudah lihat dari Hon, dari Katolik Ensiklopedia mengatakan Milito of Sardis itu tidak memuat kitab deuterokanonika. Hanya memuat secara eksklusif de protokanonikals minus Esther. Bukan hanya ini. Ini dari Daniel Harrington. Ini seorang ahli perjanjian baru yang beragama Katolik. Jadi kalau Saudara lihat di akhir namanya itu ada SJ di situ, itu Serikat Yesus ya, itu Ordo Jesuit. Dan dia menulis satu esai berjudul The Old Testament Apocrypha in the Early Church and Today. Dan esai itu diterbitkan dalam buku berisi kumpulan tulisan The Canon Debate diedit oleh Lee M. McDonald. Lee M. McDonald ini adalah otoritas dalam studi kanon perjanjian lama dan James A. Sanders. Jadi ini adalah kanon scholars ya. Nah dan dia mengatakan he, he disitu adalah Melito. Melito menemukan bahwa orang-orang Yahudi di Palestina memelihara 22 kitab kanon. Nah kalau saudara ingat Josephus di dalam presentasi saya yang pertama 22 kitab itu adalah kitab-kitab perjanjian lama yang sebenarnya sama dengan 39 kitab yang kita miliki saat ini. Mereka punya angka yang berbeda karena beberapa kitab itu mereka hitung jadi satu. Misalnya satu dua raja-raja, satu dua tawarik, satu dua Samuel, itu semua dihitung jadi satu. Kemudian 12 nabi kecil itu dihitung jadi satu dan seterusnya. Istranemia itu dihitung jadi satu. Makanya angka yang mereka miliki itu jauh lebih kecil daripada jumlah yang ada di dalam kanon kita saat ini. Jadi dia mendapati bahwa orang-orang Yahudi di Palestina memelihara 22 kitab kanon. Maka daftar kitab-kitab kanonikalnya tidak mengikut sertakan kitab apokrifa. Jadi, so his list of canonical books includes no apokrifa. Jadi tidak ada kitab apokrifa di dalam daftar kanonnya Melito of Sardis. Artinya satu kali lagi menimbulkan pertanyaan terhadap terjemahan dari Stuart dari New Advent termasuk juga seorang penerjemah dari Italia yang tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Nah dengan memperhatikan ini sekarang mari kita kembali kepada Stuart yang tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara. Tadi saya katakan kita perlu kembali kepada orang ini. Kalau saudara baca di halaman-halaman pengantarnya untuk terjemahannya untuk fragmen dari Milito of Sardis dia mengatakan bahwa terjemahan yang dia kerjakan ini Alistair Stewart ya yang menerjemahkan memberi kesan bahwa Melito of Sardis bicara tentang kitab Amsal dan kitab kebijaksanaan Salomo. Alistair mengatakan bahwa terjemahan yang dia kerjakan itu didasarkan atas pekerjaan atau karya dari Hall. Nah Hall ini siapa nanti kita akan lihat. Jadi, teks yang dia jadikan acuan untuk terjemahannya itu berasal dari hall, dan dia mengatakan, "Bagi siapa yang menginginkan aparatus, aparatus itu catatan tekstual dan akurasi pada setiap poinnya, harus pergi atau harus berkonsultasi dengan hall ketimbang apa yang dia publikasikan sekarang." Reader than to the present work. Dengan kata lain, Alistair menyuruh kita untuk ngecek kembali apakah dia akurat atau tidak dan ngecek itu berdasarkan apa? Ngecek itu berdasarkan karya dari seseorang atau seorang ahli bernama Hall. Nah, Hall ini siapa? Hall ini adalah ini bukunya di sini, Milito of Sardis on Pasca and Fragments. Ini buku terbit tahun 1979 Stuart George Hall ini adalah ahli yang studi khusus tentang Melito yang dijadikan acuan oleh Stuart. Jadi apa yang dikatakan Hall tentang Klausa itu? Di dalam bahasa Yunaninya itu Salomonos Paroimiai E. Kai Sofia. Itu Klausa bahasa Yunaninya. Dan ketika diterjemahkan oleh Hall Hall terjemahkan of Salomon dari Salomo Proverbs kitab hikmat yang juga disebut wisdom. Dengan kata lain, Melito of Sardis tidak bicara tentang dua kitab. Yang satu kitab Amsal dan yang satu kitab kebijaksanaan. Tidak. Melito of Sardis menggunakan dua sebutan untuk kitab yang sama. Jadi kitab Proverbs kitab Amsal yang juga disebut kitab hikmat atau kitab kebijaksanaan. Dan kalau saudara apa namanya membaca ahli-ahli yang lain seperti Moses Stuart. Moses Stuart mengatakan bahwa hampir semua naskah kuno menyebut kitab Amsal dengan sebutan wisdom. Dan kadang-kadang disebut dalam bahasa Yunani Sofian Panei Riton jadi Sofian Panei Reton. Itu sebabnya kenapa Melito of Sardis menggunakan klausa Salomonos Oreo Paroi Miai kai Sofia, jadi kitab Amsal yang juga disebut kitab hikmat. Termasuk Rufinus pada abad keempat menerjemahkan klausa itu Solomon's Proverbs jadi kitab Amsalnya Salomo yang juga adalah kitab hikmat. Jadi dengan kata lain yang saudara baca di dalam New Advent ORG yang ada di sini. New Advent ORG yang menerjemahkan The Proverbs of Solomon, Wisdom Also. Termasuk di dalam Stuart, The Proverbs and the Wisdom of Solomon. Termasuk di dalam De Ferrari, The Proverbs of Solomon and His Wisdom. Itu adalah kesalahan terjemahan. Kesalahan terjemahan karena ahli yang merupakan otoritas untuk fragmen naskah dari Melito of Sardis mengatakan bahwa klausa bahasa Yunani dalam fragmen dari Melito of Sardis itu tidak bicara tentang dua kitab. Itu bicara tentang kitab yang sama yaitu kitab Amsal tapi menggunakan dua sebutan disebut Proverbs Amsal sekaligus atau yang disebut juga dengan Sofia atau kitab hikmat. Jadi apa namanya Melito of Sardis selain sebagai salah satu bukti paling awal untuk daftar kanon perjanjian lama memberikan testimoni bahwa yang masuk dalam kanon perjanjian lama itu tidak ada satupun kitab deuterokanonika. Semua yang ada di dalam daftar kanon Perjanjian Lama itu sama seperti yang kita miliki saat ini. Kitab Kebijaksanaan Salomo yang merupakan salah satu kitab deuterokanonika di dalam kanon saudara-saudara yang Katolik itu tidak disebutkan di dalam Melito of Sardis karena orang berpikir bahwa disebutkan karena membaca atau mengacu kepada terjemahan yang salah dari fragmen dari Melito of Sardis. Oke saudara, saudara saya sampai di sini. Kalau saudara ada pertanyaan dipersilakan. Kalau saudara ada pertanyaan dipersilakan. Pak, ah, mau tanya bukunya Pak Diki itu apakah direkomendasikan untuk dibaca orang awam seperti saya? Ya, direkomendasikan. Meskipun ada bagian-bagian tertentu yang bahasa Yunani, bahasa Ibraninya tidak diterjemahkan. Tapi pada dasarnya narasinya itu bisa dimengerti oleh semua kalangan. Karena memang dimaksudkan untuk dibaca oleh semua kalangan ya. Jadi silakan dipesan Pak. Pak, kalau tidak keberatan bahas tentang teologi feminim dan apakah perempuan boleh menjadi pendeta, terima kasih banyak. Oke, nanti saya akan jadwalkan di sesi berikutnya. Sebenarnya, saya sudah pernah tulis satu buku. Tentang feminisme injili, jadi saya sangat familiar dengan isu ini, termasuk perdebatan-perdebatan perdebatan yang muncul di sekitarnya. Jadi, sebenarnya gerakan feminim ini lahir dari gerakan liberalisme pada abad akhir abad ke-19, awal abad ke-20, kemudian mempengaruhi gereja-gereja injili dan melahirkan apa yang disebut dengan feminisme injili dan sampai saat ini itu mempengaruhi berbagai macam aliran teologi termasuk mempengaruhi gereja Katolik Roma termasuk juga mempengaruhi gereja Ortodoks Timur jadi bukan hanya mempengaruhi gereja-gereja Protestan ya jadi nanti saya akan alokasikan waktu untuk membahas tentang uh, isu ini ya terima kasih Pak Calvin Riukaho Tuhan memberkati Pak Vivi, bagaimana kita menghadapi skeptisisme ateis yang menolak Perjanjian Baru sebagai catatan sejarah yang handal karena menyertakan campur tangan supernatural, dogma, dan berbagai hal yang tidak empiris. Nah, Saudara, itulah sebabnya kita perlu memperlihatkan bahwa terlepas dari hal-hal yang sifatnya teologis, ada hal-hal yang sangat signifikan yang sangat penting bahkan merupakan argumen inti sentral di dalam kekristenan yang bisa diverifikasi, bisa dibuktikan dengan menggunakan kriteria-kriteria studi sejarah. Sudah tahu apa itu? Pertama, kematian Yesus melalui penyaliban. Itu bisa diverifikasi dengan menggunakan metode dan kriteria studi sejarah. Dan para ahli sejarah kekristenan bukan hanya yang orang Kristen, tapi termasuk yang ateis, termasuk yang agnostik, termasuk yang Yahudi, termasuk yang liberal, itu menggunakan kriteria yang sama untuk mengakses, menilai kehandalan sejarah dari peristiwa kematian Yesus melalui penyaliban. Dan yang kedua, kebangkitan Yesus. Karena kalau saudara baca 1 Korintus pasal yang ke-15, Paulus mengatakan, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kamu menjadi percaya. Jadi, segala sesuatu yang kita imani itu menjadi tidak berguna, tidak berdasar kalau Yesus tidak benar-benar dibangkitkan." Nah, pertama, menurut Paulus, kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, kalau kebangkitan Yesus benar-benar terjadi, maka mestinya bisa dibuktikan secara historikal menggunakan metode dan kriteria-kriteria studi sejarah. Dan saya ingatkan metode dan kriteria-kriteria studi sejarah itu tidak menentukan atau tidak ditentukan oleh pandangan teologi seseorang. Karena itu adalah kriteria yang dapat diterima, dapat disetujui oleh siapa saja dan itu sudah dilakukan oleh banyak ahli. Dan yang kedua, karena kebangkitan Yesus itu bisa di bisa dinilai, bisa diuji berdasarkan kriteria dan metode penelitian sejarah, Paulus bahkan menyertakan itu dengan menyebutkan bahwa Kristus bukan hanya menampakkan diri kepada 12 rasul menampakkan diri kepada dia tapi juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Nah, secara historikal kitab surat 1 Korintus atau surat 1 Korintus itu ditulis pada tahun 50-an. Tahun 50-an sekitar 55 mendekati sampai dengan akhir uh, tahun 50-an. Dan tahun 50-an Paulus mengatakan di dalam surat itu, bahwa sebagian dari mereka masih hidup, artinya orang-orang yang melihat Yesus bangkit dan naik ke surga itu masih hidup. Jadi, secara historikal, orang harus membaca teks itu sebagai teks yang sangat kuat, memberikan testimoni historikal mengenai kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, artinya dalam kaitan dengan ateisme. Kalau Yesus mati melalui penyaliban seperti klaim kekistenan, dan itu bisa dibuktikan secara historikal, dan kalau dia memang benar-benar bangkit dari kematian, seperti klaim kekistenan, dan itu bisa juga dibuktikan dengan menerapkan kriteria dan metode penelitian sejarah, maka itu membuktikan ateisme salah. Itu membuktikan ateisme salah karena ateisme tidak percaya akan kebangkitan, ateisme, ateisme hanya percaya tentang materi dan kehidupan itu selesai sampai di sini. Ateisme salah dan membuktikan Tuhan itu ada dan membuktikan klaim-klaim Yesus mengenai dia itu siapa, mengenai misinya dan mengenai karya-karyanya menjadi memiliki vindikasi, memiliki pembenaran. Jadi kalau Saudara itu sebetnya di dalam perdebatan-perdebatan perdebatan antara para apologis Kristen melawan para ateis, itu perdebatan itu selalu berpusat di situ. Salib Yesus dan kebangkitan Yesus jadi saudara mesti fokus ke situ. Terima kasih. Jika tidak keberatan, bisakah diangkat tentang topik apakah Yudas masuk surga atau neraka? Dan kaitannya dengan free will serta predestinasi, takdir dalam kekristenan. Pertama, predestinasi itu tidak sama dengan takdir. Takdir itu adalah konsep pagan takdir itu adalah konsep paganisme. Saudara perlu ikuti sisi saya tentang pengantar Ah, waktu saya memberikan tanggapan untuk Guru Gembul ya, waktu dia ngoceh tentang anak Yahweh dan lain sebagainya itu ada dua seri. Ikuti seri yang kedua atau seri yang ketiga ya, saya tidak ingat nanti para admin bisa bantu. Jadi takdir itu bukan konsep kekristenan. Jangan salah menggunakan istilah. Predestinasi itu adalah konsep teologi kekristenan. Dan sebenarnya semua orang Kristen itu percaya predestinasi. Hanya para bidat dan orang-orang yang tidak ngerti tentang teologi dan ngerti tentang kekristenan yang menolak predestinasi dan mencoba untuk mendiskreditkan Calvin karena dikaitkan dengan Calvin dan mereka tidak suka Calvin maka mereka menolak predestinasi. Predestinasi itu tanpa Calvin juga kamu kamu bisa baca di dalam Alkitab. Jadi itu kita bisa bisa defend itu dengan sangat meyakinkan. Kemudian free will atau kehendak bebas itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh teologi reform dengan posisi yang disebut dengan kompatibilisme. Saya sudah bahas itu ketika saya bahas tentang enam pilar untuk bicara tentang penderitaan. Jadi saya mendahului itu dengan membahas tentang teologi kompatibilisme. Jadi kedaulatan Allah yang menetapkan segala sesuatu termasuk menentukan sebagian orang untuk diselamatkan itu kompatibel kompatibel dengan kehendak bebas manusia atau free will, keputusan bebas manusia, kompatibel dan itu ada dasar Alkitabnya. Dan yang berikut, Yudas masuk surga atau Yudas masuk neraka itu saya sudah bahas dalam seri berkali-kali ketika membahas atau memberi tanggapan untuk si apa siapa namanya itu yang apa namanya itu yang tidak sekolah ini tapi mulutnya itu ngoceh terus itu tidak ada ilmunya sama sekali ini si siapa ini yang apa namanya channel yang satu ini? Sudah berkali-kali saya bahas itu. Cari di channel Verbum Veritatis, saya sudah bahas itu dari perspektif argumentatifnya. Saya kasih sejumlah argumen untuk mengatakan Yudas tidak masuk surga. Jangan berspekulasi, Yesus sendiri yang mengutuk Yudas, dan Yudas tidak masuk surga. Dan di dalam doa imam besarnya, Yesus mendoakan murid-muridnya kecuali Yudas, kecuali Yudas. Jadi jangan coba dicari-cari pembenarannya. Itu sangat jelas sekali. Dan ketika mengangkat Matias sebagai ganti dari Yudas, Petrus mengutip dari teks Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa orang yang mengkhianati Yesus itu dihapus namanya dari kitab kehidupan dan kemah-kemahnya menjadi sunyi. Itu teks yang sangat mengerikan dan banyak sekali bagian di dalam kitab-kitab Injil yang bicara tentang Yudas dan bukan hanya itu. Tidak ada satupun bapak gereja. Tidak ada satupun bapak gereja yang percaya bahwa Yudas itu diselamatkan, masuk surga. Tidak ada. Ketika bapak-bapak gereja bicara tentang para pengkhianat yang mengkhianati iman mereka kepada Kristus, misalnya karena mengikuti ajaran sesat atau karena tidak tahan terhadap persekusi penganiayaan, bapak-bapak gereja selalu mengkaitkan mereka dengan Yudas. Orang-orang itu telah menjadi Yudas hanya literatur bidat, gnostik, the gospel of Judas yang memberi potret positif mengenai Judas. Jadi kalau saudara bilang Judas itu masuk surga, saudara mempercayai ajaran bidat, ajaran gnostik. Itu bukan posisi perjanjian baru, bukan juga posisi bapak-bapak gereja. Itu hanya halusinasinya sang debaters yang tidak sekolah itu. Dia tidak ngerti apa-apa tentang teologi Kristen. Jadi kalau saudara mau dengar lucu-lucuan, saudara ikut Sang Debaters. Tapi kalau tentang teologi Kristen, Sang Debaters itu nol besar bahkan minus. Dia hanya tukang bikin teori aja, kemudian ngoceh dan ngoto tak jelas, tidak punya argumen, sudah dibantah dan dihancurkan argumennya berkali-kali, tapi masih terus muncul dengan teori konyolnya itu. Jangan terpengaruh dengan ajaran semacam itu. Ya terima kasih Pak Segara Tuhan memberkati ya Saya sudah bahas itu berkali-kali di channel ini Silahkan cari di channel ini Pak Deki usul kalau boleh buat sisi pengajaran berseri tentang tulip Yes Terima kasih untuk usulannya Jadi tampaknya saya sudah punya banyak PR ini ya Tentang feminisme di dalam gereja termasuk juga tulip Oke, mari kita main itu, tapi kita perlu lihat dulu waktu saya, karena ini lagi persiapan untuk visitasi S1 PAUD, termasuk juga lagi persiapan untuk akreditasi institusi. Jadi, apa namanya, pasti tidak bisa bertubi-tubi seperti waktu-waktu yang lalu, ya. Saya akan lihat kesempatan saya untuk saya bahas tentang itu. Hal ini sangat naif jika pemahaman Katolik keliru hanya karena salah penerjemahan. Lantas apakah ada tanggapan? No, tidak ada tanggapan. Kalau saudara lihat bukti-bukti uh, yang tadi saya perlihatkan, sebenarnya kesalahpahaman itu atau kekeliruan itu ada di akar rumput yang hanya mengacu kepada sumber-sumber yang salah menerjemahkan itu tadi. Karena kalau saudara misalnya tidak punya pendidikan formal, atau saudara tidak punya pengetahuan kesarjanaan saudara hanya bergantung sepenuhnya kepada the help apa namanya by the help of mbah google maka saudara akan nemu yang ada di new advent org itu. Nah, new advent org itu salah menerjemahkan klausa itu. Termasuk juga kalau saudara membaca buku tapi membaca di buku yang salah menerjemahkan itu, ya akhirnya saudara dapat informasi yang salah. Yang jelas para ahli dari pihak Katolik sendiri mengakui bahwa Milito of Sardis tidak memuat satu pun kitab Deuterokanonika. Terima kasih Pak Deni Korompis Tuhan memberkati ya. Menurut saya ajaran liberal lebih berbahaya dari ateis karena mengguncang dasar iman Kristen seperti Alkitab hanya berisi firman Tuhan. Tidak ada mujizat Yesus sekadar guru moral sayangnya itu sudah menyusup ke dalam gereja. Precise. saudara kalau musuh atau orang-orang yang menentang kekristenan tapi ada di luar kekristenan mereka tidak berbahaya tidak berbahaya untuk merusak kekristenan. Palingan berbahaya karena dapat menimbulkan persekusi, penganiayaan, tekanan yang bersifat fisikal terhadap kekristenan. Tapi bahaya yang lebih besar adalah yang ada di dalam. Nah liberalisme itu ada di dalam. Liberalisme itu ada di dalam. Dan kita lihat di dalam sejarah ya ketika pencerahan muncul abad 17, abad 18. Kemudian liberalisme abad 19 muncul, Slayer Makir dan kawan-kawan itu muncul, kemudian merevisi semua posisi ortodoksi kekristenan tentang Alkitab, tentang mujizat, tentang Yesus Kristus itu ditolak keilahiannya dan lain sebagainya. Muncul metode-metode kritis seperti kritik bentuk, kritik sumber, kritik tradisi, kritik sejarah dan lain sebagainya. Eropa itu lumpuh, Jerman selesai, Belanda selesai, tapi puji Tuhan, pada masa yang hampir bersamaan, ketika Eropa sedang mengalami goncangan hebat, terjadi kebangunan rohani di Amerika, dan itu memberikan balance. Nah, hari ini perlahan-lahan Eropa mulai bangkit lagi, tapi belum benar-benar pulih. Nah, itu adalah pengaruh yang sangat buruk, dan memang betul, liberalisme itu sudah masuk ke dalam gereja, termasuk di Indonesia. Saudara, silakan cek sinode-sinode gereja. Yang tergolong sebagai gereja-gereja Protestan yang mainstream, silahkan cek. Para pemimpin gerejanya, termasuk pendeta-pendetanya, itu banyak yang sudah terpapar oleh liberalisme. Karena apa? Mereka pergi studi dan belanja ajaran liberalisme di Eropa dan di seminari-seminari yang liberal, yang sangat kritikal. Kemudian, mereka pulang dan mengajarkan liberalisme, dan lain sebagainya di salah satu gereja yang cukup saya kenal itu ketua sinodenya itu liberal, para pendetanya mayoritas liberal bahkan mencoba untuk meloloskan tentang homoseksualitas gay ke dalam ajaran resmi dari gereja yang bersangkutan. Itu gila nggak itu? Itu gila nggak itu? Jadi kita ke Kristen ini harus hati-hati. Itu sebabnya kalau kita baca Alkitab. Misalnya Wahyu. Pasal 12, pasal 13, pasal 14. Ada tiga binatang buas itu. Binatang yang pertama itu yang dilemparkan dari surga di pasal 12. Kemudian binatang yang kedua itu yang keluar dari dalam laut. Itu sangat mengerikan, menimbulkan persekusi, menimbulkan aniaya dan kengerian. Tapi sebenarnya yang jauh lebih berbahaya itu yang ada yang disebut sebagai false prophet. Binatang yang ketiga. Dia mengadakan mujizat bahkan menurunkan api dari surga di hadapan orang-orang dan membuat orang-orang itu bersujud kepada dia. Jadi, kalau dibandingkan dengan aniaya, penjara, persekusi, terhadap kekristenan, itu memang berbahaya, yes. Tapi jauh lebih ber berbahaya para pengajar sesat, mengajarkan ajaran yang salah, yang menolak dasar-dasar iman Kristen, yang punya akses kepada mimbar, yang punya akses kepada jemaat, itu sangat jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya dari luar. Izin tanya Pak Deki, ramai di TikTok dibahas Yesus memiliki roh insani. Yes, Yesus memiliki roh manusia. Itu bukan posisi yang aneh. Saudara ingat di atas kayu salib ketika akan apa namanya menghembuskan nafasnya yang terakhir apa yang Yesus katakan? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku kuserahkan rohku itu istilah yang digunakan secara bergantian di dalam perjanjian baru untuk bicara tentang elemen yang satu dan sama. Jadi bukan merupakan sesuatu yang aneh karena ingat Yesus punya dua nature. Nature ilahi dan nature manusia. Jadi itu bukan sesuatu yang yang aneh ya. Tapi ada false prophet yang tidak bisa bikin mujizat apa-apa. Ya itu precise. <laughs> Oke. Okay. Ini terakhir ya saudara-saudara. Ini sudah 56 menit. Saya perlu istirahat dulu ya. Diki saya mau tanya di luar topik sebentar. Sebentar lagi natar kelahiran sang anak Allah yang kekal itu. Pertanyaan saya adalah kenapa orang saksi Yehua tidak merayakan Natal? Karena mereka mengatakan bahwa Natal itu tidak diperintahkan di dalam perjanjian baru. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah inkarnasi dari sang anak Allah yang kekal. Sebaliknya mereka percaya bahwa Yesus adalah jelmaan dari penghulu malaikat di Ark Angel Mikael. Dan ajaran saksi Yehova itu memang luar biasa menarik. Ah, bukan menarik dalam pengertian benar tapi menarik dalam pengertian nyelenehnya kok kebangetan. ya. Jadi Yesus itu tiga kali diciptakan. Pertama diciptakan sebagai Mikael di Archangel. Kemudian ketika dia menjadi Yesus, di Archangel itu menjadi cease to exist, menjadi tidak ada. Tapi memorinya Archangel itu, Mikael, itu tetap dimiliki oleh Yesus. Jadi Yesus hanya tetap memiliki ingatan-ingatan tentang kapasitas-kapasitas rasional dari penghulu malaikat Mikael. Kemudian, ketika Yesus mati dan dibangkitkan, Yesus menjadi tidak ada. Yesus kembali menjadi di Archangel Mikael. Jadi, pertama kali Dia diciptakan sebagai Mikael, kemudian Dia diciptakan lagi sebagai Yesus. Mikael menjadi tidak ada, kemudian setelah Yesus mati, diciptakan lagi menjadi Mikael. Itu posisi yang menarik dalam pengertian nyelenehnya itu luar biasa, ya. Itu posisi yang sangat... Luar biasa, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, saudara-saudara yang terkasih, saya sampai di sini karena saya perlu istirahat. Ya, nanti kita lanjutkan lagi dengan topik-topik yang lain. Sudah ada beberapa topik yang diusulkan untuk dibahas. Doakan supaya saya sehat, ada kesempatan yang baik untuk membahas itu semua. Dan saya berdoa Tuhan terus menjaga, melindungi, menyertai saudara-saudara, terus semangat untuk belajar, mengikuti ajaran-ajaran yang sehat, jauhi para pengajar sesat, jauhi Erasus Sabdono, jauhi Yosua Teu, jauhi Paul Zhang, jauhi apa namanya, para channel-channel yang sebenarnya hanya numpang untuk tenar aja dan tidak punya posisi apa-apa, tapi hanya apa namanya modal membahas hal-hal yang viral, kemudian saudara pergi ke sana rame-rame, padahal tidak ada substansinya ikuti channel-channel yang mengajarkan kebenaran kepada saudara, saudara untuk kesehatan dari spiritualitas saudara. Dan satu kali lagi bagi saudara, saudara yang mau mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam sangat dibutuhkan untuk bantuan saudara. Banyak hal yang harus diurus dan yang harus dilunasi dan dibayar. Bantuan, dukungan dari saudara-saudara termasuk doa dari saudara-saudara itu akan sangat berguna. Dan mari kita sama-sama saling mendoakan, saling mendukung. Tuhan Yesus memberkati saudara, -saudara sekalian, dan salam sampai jumpa lagi.